Sudah dimulai. Namun kesempatan dimiliki langsung oleh para pemain dari Arpelmania. Namun kali ini gempuran-gempuran yang dilakukan langsung oleh para pemain dari Arpelmania. Namun kali ini satu pemain nomor punggung 7 terlalu buru-buru saudara, hingga dapat dipatahkan begitu saja serangannya di babak pertama, di sesi pertama ini, oleh gesek-gesek sebagai tim tamu kehormatan. Ya, namun kali ini serangan para pemain dari gesek-gesek sebagai tim tamu kehormatan sudah melakukan gempuran kembali. Bril, kesempatan yang sudah dimiliki mencoba kembali para pemain dari gesek-gesek di menit-menit pertama ini, mencoba berhempuran langsung atau menghancurkan pertahanan dari Arpelmania. Sudah terombang-ambinglah pertahanan di menit-menit pertama dari Arpelmania yang sudah melakukan antisipasi. Namun kali ini apa yang terjadi, bro? Jangkauan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Arpelmania, Kang Dimas, nampaknya masih kurang sempurna, dianulir kembali oleh sang wasit demi menjaga sportivitas bersama. Namun kali ini jangkauan yang cukup sempurna yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Arpelmania untuk menggagalkan serangan yang dilancarkan oleh gesek-gesek. Ya, kali ini serangan sudah diambil alih kembali oleh para pemain dari Arpelmania. Lepas kali ini Dewi Jaya kali ini memporak-porak pertahanan di pundingan pertama. Di posisi pertama ada Dimas kali ini, masih mencoba duel-duel mautnya. Serdau, kenapa kau belum memanfaatkan dengan baik? Cukup berbahaya sekali gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh para pemain dari Arpelmania, saudara. Kali ini, wow, kencotan-kencotan marisnya dengan gerakan-gerakan PHB-nya yang dilakukan oleh para leseker-leseker terbaik, mencoba kembali memporak-porak pertahanan, saudara, dengan gempuran-gempuran marisnya, dengan gebrakan-gebrakan mautnya. Namun kali ini serangan balik yang dilakukan oleh para leseker-leseker. Oh, Dewi Jaya kali ini ada Umay. Wow, kali ini cukup berbahaya sekali. Wow, luar biasa, jebret basic luar biasa. Di menit-menit pertama, tidak disangka-sangka para pemain dari Arpelmania menyiptakan terlebih dahulu skor, berubahlah sementara skor jadi 1-0. Namun kali ini serangan sudah ditata rapi kembali, lepas kembali dengan alunan langkah yang manis dan sangat tangkas sekali yang diperagakan langsung oleh para pemain dari Arpelmania, saudara. Kali ini ada Dimas di sana yang masih mencoba membuka kancingan-kancingan dengan rekannya di sana yang masih tertahan dan tergeletak, saudara. Mampukah para pemain dari gesek-gesek sebagai tim tamu kehormatan untuk memendung serangan dedap? Kali ini tidak ragu-ragu kembali, bro. Para pemain dari Arpelmania kembali meraih skor kedua kalinya di menit-menit pertama ini. 2-0. Wow, sok no push dia lagi wasit tu. Di 3 personil lepas terlebih dahulu. Kali ini yang masih tertahan ada Dewi Jaya. Dewi Jaya langsung memanfaatkan peluang dengan baik. Wow, kali ini luar biasa, bro.
para leseker-leseker, duel-duel maut sudah terjadi. Duel-duel maut kali ini sudah memporak-porak pertahanan. Kali ini cukup berbahaya sekali. Kau angkat dong. Namun apa yang terjadi? Arkol Mania. Kali ini para pemain dari gesek-gesek sudah mengambil alih serangan, bro. Lepas dua personil terlebih dahulu. Ada nomor punggung 12 dan juga nomor punggung 4 yang masih mencoba ancang-ancang kembali, yang masih tertahan. Ada nomor punggung 9 kali ini. Sempurna sekali untuk menarik perhatian para pemain dari Arpalmania, saudara. Namun kali ini dua personil yang masih tertahan. Kali ini Ubay kembali menyentuh salah satu pemain dari gesek-gesek untuk menggagalkan serangan yang dilancarkan oleh gesek-gesek. Yang didapat hanyalah tukar jaga kembali untuk gesek-gesek. Kali ini serangan sudah diambil alih kembali oleh para pemain dari Arpalmania. Lepas tiga personil sekaligus. Wow, si kecil mogel sudah melewati satu kotak dengan baik. Cukup sempurna sekali gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh para pemain dari Arpalmania. Kali ini ada Ubay sudah sampai di Lost Man ke 3. Namun kali ini Dewi Jaya masih mencoba kembali membuka kancingan-kancingan. Kali ini satu pemain sudah sampai di kotak pertama, saudara. Mampukah Dewi? Aduh, ternyata terlalu buru-buru. Nomor punggung 7 untuk menciptakan kembali skor ketiga kalinya. Lepas tiga personil sekaligus. Namun kali ini jangkauan yang dilakukan oleh penjaga lospin pertama nampaknya masih kurang sempurna. Dianulir kembali oleh sang wasit, bro, demi menjaga sportivitas bersama. Ya, namun kali ini kancingan-kancingan yang masih dicoba kembali oleh para pemain dari gesek-gesek. Namun apa yang terjadi, bro? Lepas kembali satu persatu para pemain dari gesek-gesek. Kembali menghancurkan pertahanan dari Arpalmania. Namun kali ini Dewi Jaya sebagai punggung pertahanan sudah mulai turun ke kota nomor 5 untuk menyelamatkan pertahanannya yang sudah terombang ambing, saudara. Mampukah memendung gebrakan dan serangan yang dilakukan oleh para pemain dari gesek-gesek, leseker-leseker handal, pemain-pemain terbaik ini? Namun kali ini penjaga losmin kelima sudah mulai terpental dan kehilangan kembali para pemain dari gesek-gesek. Ya, kembali gesek-gesek, kembali amunisi baru, gesek-gesek sebagai bintang tamu kehormatan. Serangan balik yang dilakukan oleh para leseker-leseker terbaik dari gesek-gesek. Mampukah gesek-gesek mengejar ketertinggalannya 2-0 di babak pertama ini, saudara? Kita tunggu saja hasilnya. Kita tunggu saja. Namun kali ini, kali ini, bro, luar biasa salah satu. Kali ini para leseker-leseker handal ini, para pemain dari gesek-gesek, mencoba kembali melakukan gempuran.
lepas kembali tiga personil sekaligus saudara. Namun kali ini tersisa empat personil yang masih mencoba kembali lepas kembali nomor punggung 11. Namun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Gese-Gese masih belum bisa dibaca oleh para pemain dari Arkomania saudara. Kembali Dewi Jaya sebagai punggung pertahanan turun ke posisi terakhir untuk memendung serangan yang dilancarkan oleh para pemain dari Gese-Gese sebagai bintang tamu kehormatan. Terombang-ambinglah kembali pertahanan dari Arpalmania. Oh, kali ini cukup berbahaya sekali. Nomor punggung 12 sudah sampai di losmen kedua. Masih mencoba dan mencoba kembali bro untuk membuka ruang-ruang pertahanan. Namun masih menunggu rekannya yang masih terletak di kotak nomor 5 maupun di kotak nomor dari Gese-Gese kembali mencoba memporak-porak pertahanan saudara dengan gempuran-gempuran manisnya, dengan gebrakan-gebrakan maunya yang sudah diperagakan langsung oleh para pemain dari Gese-Gese. Masih mencoba kembali di guntingan kedua membuka kembali ruang-ruang pertahanan saudara. Lepas kembali mampu menarik perhatian saudara Rimas sebagai detik kedua para pemain dari Gese-Gese. Pemain dari Gese-Gese yang sudah nampak berbahaya sekali serangan balik yang akan dilakukan. Namun kali ini penjaga losmen terakhir bisa sebagai sang penyelamat untuk menggagalkan serangan yang dilancarkan oleh para pemain dari Gese-Gese. Kandaslah serangan yang ditata rapi oleh Gese-Gese. Ya kali ini serangan sudah diambil alih kembali oleh para pemain dari Arpalmania. Lepas 4 personil sekaligus. Namun kali ini nomor punggung 7 kerjasama dengan nomor punggung 2 masih mencoba membuka kancingan-kancingan saudara. Membuka pertahanan yang cukup rapat. Namun kali ini satu pemain sudah sampai di dengan kencotan saja dia mampu. Skor sudah diraih kembali bro. Skor sudah berubah kembali menjadi 3-2. Namun kali ini amunisi baru yang dilakukan oleh para leseker-leseker dari Arpalmania masih mencoba kembali satu persatu dengan gempuran-gempuran manisnya. Kali ini wow, luar biasa sekali bro, kencotan-kencotan mautnya dengan duel-duel manisnya. Wow, terjadilah kali ini apa yang terjadi dengan Ubay. Kembali para pemain dari Gese-Gese bisa membaca gerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Arpalmania untuk menggagalkan serangan yang dilancarkan oleh Arpalmania. Kali ini para pemain dari Gese-Gese sebagai tim tamu kehormatan sudah mengambil alih serangan kembali. Dia akan melakukan gempuran kembali saudara. Lepas kembali dari sang pengawalan Dewi Jaya. Ada nomor punggung 5 yang masih mencoba kembali membuka ruang-ruang pertahanan. Masih ancang-ancang kembali bro. Namun kali ini dua personil langsung saja tidak ragu-ragu kembali semua peluang langsung dimanfaatkan dengan baik.
Namun kali ini nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 5 masih tetap tertahan, masih belum mampu untuk menyusun rekannya yang sudah mencoba membuka kancingan-kancingan kembali di posisi terakhir dengan alunan langkah yang manis dan sangat tangkas sekali yang diperagakan langsung oleh para pemain dari gesek-gesek, langsung gesek-gesek. Namun kali ini si kecil mongil bisa sebagai sang penyelamat untuk menggagalkan serangan yang dilancarkan oleh gesek-gesek. Ya, kali ini kesempatan dimiliki kembali oleh para pemain dari Arpalmania untuk melakukan gempuran bro. Lepas dua personil sekaligus bagaikan sepasang busur panah yang telah menembus pertahanan dari gesek-gesek di guntingan pertama. Namun kali ini Dimas sudah terletak di kotak nomor 5, langsung mencoba duel-duel mautnya atau masih menunggu rekan A. Kali ini lepas kembali. Lepas kembali bro, lepas kembali bro. Wow, masih ancang-ancang kembali bro. Pemain-pemain dari Arpalmania amunisi baru. Namun kali ini para pemain dari Arpalmania sudah membuat kebingungan para leseker-leseker dari gesek-gesek atau sudah membuat kewalahan kembali. Yuk kita tunggu saja bro, kita tunggu saja hasilnya. Serangan balik yang akan dilakukan oleh para pemain dari Arpalmania. Namun kali ini satu main sudah sampai. Mampukah? Yuk, tarik dong. Tarik sih. Tau, kali ini. Adalah nangkung lah. Oh, kali ini terjadi kembali. Yuk, kita hitung mundur bro. 3, 2. Oh, jebret kembali. Amazing, luar biasa. Lakukan oleh Arpalmania dan jebol kembali ruang-ruang pertahanannya. 3 skor sudah berubah kembali. Skor sudah menjadi 4-2. Ya, namun kali ini serangan sudah diambil alih kembali oleh leseker-leseker handal gesek-gesek yang dari kota Bondowoso mencoba kembali melakukan gempuran. Masih ancang-ancang kembali membuka ruang-ruang pertahanan. Namun kali ini satu main lepas dari sang pengawalan Ubay di kotak ketiga. Ya, masih mencoba kembali dari gesek-gesek. Mampukan nomor punggung 4 membuka kembali ruang pertahanan yang diperkawal ketat oleh Arpalmania. Namun kali ini Dimas sebagai benteng kedua tidak bisa menahan para pemain dari gesek-gesek yang dari kota Bondowoso. Leseker-leseker handal ini saudara kembali memporak-porak pertahanan dengan gempuran-gempuran manisnya. Ayo bro, waktu yang masih tersisa harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendapatkan hasil kembali. Ayo para pemain dari gesek-gesek.
Namun kali ini duel-duel maut sudah terjadi kembali. Mampukah para leseker-leseker ini untuk melewati pertahanan yang cukup rapat? Namun kali ini terombang-ambinglah pertahanan. Yuk kita tunggu. Kita tunggu saja. Apakah mampu? Apakah mampu para pemain dari Gus Arung? Namun apa yang terjadi? Ternyata menjaga losing pertama ini masih bisa serangan yang dilakukan oleh pertandingan di babak kedua ini, di sesi kedua ini. Yuk kita kembali nikmati pertandingan di sesi kedua ini, saudara. Namun kali ini kesempatan masih dimiliki oleh para pemain dari GC sebagai bintang tamu kehormatan. Jaga lesmen ketiga bisa menggagalkan serangan yang dilancarkan oleh para pemain dari GC sebagai bintang tamu kehormatan. Ya, kali ini serangan sudah diambil alih kembali oleh para pemain dari Arpal Maria. Mencoba kembali lepas dua personil sekaligus, masih ancang-ancang lima personil yang masih tersisa. Lepas kembali, kali ini lepas kembali, bro. Sudah memporak-porak pertahanan para pemain dari Arpal Maria. Ya, kembali. Namun kali ini tetap pertahanan masih melakukan antisipasi atau melakukan pergeseran kembali, saudara, untuk memendung gerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Arpal Maria. Namun kali ini mampukah kali ini, saudara? Kali ini jadi 6-2. Namun kali ini para leseker-leseker para pemain dari GC mencoba menahan memendung gebrakan-gebrakan yang dilakukan dan amunisi baru yang dilakukan oleh para pemain dari Arpal Maria. Duel-duel maut sudah terjadi, namun kali ini gerakannya Jamil bisa dibaca dengan baik oleh salah satu pemain dari Gary. Kembali Arpal Maria. Sudah bertaburan bintang kembali. Para pemain dari GC sudah mengambil alih serangan kembali, bro. Masih ancang-ancang kembali. Namun saudara Jamil sebagai benteng pertama sudah melepaskan satu persatu para pemain dari GC di guntingan pertama. Namun kali ini para pemain dari GC sudah kembali memporak-porak pertahanan dan terombang-ambinglah kembali pertahanan dari Arpal Maria. Namun kali ini masih tertahan nomor punggung 7 yang masih melakukan kerjasama dengan nomor punggung 11. Namun kali ini Dimas kembali sebagai sang penyelamat untuk mematahkan serangan yang dilancarkan oleh GC sebagai bintang tamu kehormatan yang dari kota Bondowoso. Ayo bocah-bocah pinggir, kembali para pemain dari Arpal Maria melakukan gempuran kembali, bro. Masih ancang-ancang kembali. Namun kali ini punggung pertahanan mulai turun ke kotak nomor 5 untuk menyelamatkan pertahanannya yang sudah terombang-ambing, yang sudah dicabik-cabik dengan mudah oleh para pemain dari Arpal Maria. Mampukah para pemain dari GC menahan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh para pemain dari Arpal Maria? Kita tunggu saja, bro. Ya, namun kali ini, wow, kali ini mampukah kali ini?
Bali Bro nomor punggung 7. Namun kali ini amunisi baru dan gebrakan yang akan dilakukan oleh para pemain dari Arpa Lemari yang mencoba kembali membuka ruang-ruang pertahanan. 4 personel lepas terlebih dahulu Bro. Namun kali ini ada Dewi Jaya masih mencoba kembali di guntingan pertama. Angkat dong, lepas kembali Bro. Terpental saja penjaga resmin pertama dan kehilangan para pemain dari Arpalmania hingga tak tersisa satu pun pemain-pemain dari Arpalmania. Namun kali ini saudara Jamil kali ini sudah sampai di resmin ketiga dengan alunan langkah yang manis dan sangat tangkas sekali dengan gerakan-gerakan PHP yang diperagakan langsung oleh para pemain dari Arpalmania. Namun kali ini apakah masih menunggu rekannya yang masih terletak di kota nomor 5 maupun di kota terakhir yang masih mencoba kembali. Kali ini Dewi Jaya kembali Jamil ke 8 kalinya. Namun kali ini kembalilah para leseker-leseker melakukan gempuran-gempuran marisnya dengan gebrakan-gebrakan mautnya. Namun kali ini satu persatu saling memanfaatkan peluang dengan baik. Namun apa yang terjadi Bro? Nampaknya salah. Ya, kembalilah para pemain dari gesek-gesek. Sudah mengambil ahli serangan kembali Bro. Lepas kembali modus saja terpental para pemain dari Arpalmania. Namun kali ini berhempuran para pemain dari gesek-gesek. Terombak ambinglah kembali pertahanan dari Arpalmania. Kali ini merupakan sebuah ancaman kembali yang telah datang kepada tim Arwel pada malam hari ini. Di season kedua mampukah para pemain dari gesek-gesek mengejar ketertinggalannya? Kita tunggu saja apakah bisa pulang dengan selamat untuk membawa hasil kembali ketiga kalinya. Kita tunggu saja para pemain leseker-leseker handal ini. Wow, kali ini Bro berbahaya sekali. Satu pemain yang sudah kembali ke posisi pertama, mampukah saudara Jamil, mampukah M. Jamil menahan gebrakan-gebrakan yang diperagakan oleh para pemain dari. Namun kali ini kembali Dimas bisa membaca. Batalah serangan yang dilancarkan oleh Arpalmania. Namun kali ini pemain-pemain dari gesek-gesek leseker-leseker terbaik ini kembali melakukan serangan. Amunisi baru yang akan dilakukan oleh para pemain dari gesek-gesek mencoba kembali Bro. Lepas kembali Dimas bodas saja terbengkal. Namun jangkauan yang dilakukan oleh Dewi Jaya sebagai punggung pertahanan nampaknya masih terlalu melebar. Dianulir langsung oleh sang wasit demi menjaga sportivitas bersama. Yuk kita tunggu saja hasilnya para pemain dari gesek-gesek yang masih mencoba kembali menarik perhatian para pemain dari Arpalmania. Namun kali ini jangkauan yang cukup sempurna yang dilakukan oleh salah satu. Lepas kembali dua personil, Dewi Jaya menyusun kembali saudara nomor punggung 10 masih santai-santai saja melewati pertahanan atau pagar betis. Namun kali ini pemain-pemain dari gesek-gesek masih melakukan antisipasi di posisi pertama atau di guntingan pertama saudara untuk membendung serangan dan gebrakan yang dilakukan oleh para pemain dari Arpalmania. Namun kali ini saudara Jamil kembali sudah sampai di losmen ketiga. Tuh.
Wow, kali ini mampukah saudara Jamil? Mampukah saudara Jamil? Apakah dicoba langsung oleh Jamil? Aduh, lecet dong. Kembali bobol bro. Ruang-ruang pertahanan dari gesek-gesek hingga para pemain dari Arbal Maria kembali menciptakan skor ke-9 kalinya. Namun kali ini para lesekar-lesekar terbaik walaupun sudah kewalahan dari gesek-gesek masih mencoba menahan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh para pemain dari Arbal Maria. Oh, kali ini Jamil. Oh, kembali Jamil. Tiga kotak dilewati dengan poda oleh Jamil. Namun masih tetap bertahan di posisi terakhir. Namun kali ini serangan balik yang akan dilakukan oleh saudara Dimas. Dimas kali ini mampukah Dimas? Mampukah Dimas? Ya, kali ini mampukah para pemain dari gesek-gesek menahan serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Arbal Maria? Apakah mampu para pemain dari Arbal Maria menciptakan kembali skor ke-10 kali? Oh, luar biasa bro, diraih kembali skor ke-10 kalinya. Ya, kali ini serangan masih tetap dilakukan oleh para pemain dari Arbal Maria. Kali ini ada Jamil masih ancang-ancang kembali bro. Ruang-ruang pertahanan poda saja dibuka dengan baik oleh para pemain dari lepas kembali para pemain dari Arbal Maria. Kali ini serangan balik, amunisi baru, gerakan PHP yang dilakukan, yang diperagakan langsung oleh para pemain dari Arbal Maria. Sudah nampak berbahaya sekali Jamil. Kali ini Jamil. Yuk kembali para balai sekarang. Namun kali ini Dewi Jaya gerakannya bisa dibaca dengan baik oleh penjaga Lusmin. Ya, namun kali ini para pemain dari gesek-gesek masih punya kesempatan untuk melakukan gempuran-gempuran manisnya dengan gebrakan-gebrakan mautnya. Lepas kembali di guntingan kedua, namun di Dimas membiarkan satu persatu para pemain dari gesek-gesek lepas dari pertahanannya. Namun kali ini nomor punggung 4 sebagai benteng ketiga mampu sebagai sang penyelamat untuk menggagalkan serangan yang dilancarkan oleh gesek-gesek. Dari gesek-gesek ya, kali ini duel-duel maut masih dicoba